Dan Dr. Zakir naik, dia adalah gagap. Tak ramai orang yang tahu. Dia kata kalau dulu orang tanya apa nama dia, what is your name? My name is Zakir. Dia begitu. Dia gagap. Dan apabila dia memulakan IRF, Islamic Research Foundation, dia tak bercadang nak jadi penceramah. Tujuan dia adalah mengedarkan tip, mengedarkan risalah Quran dan sebagainya. Tetapi perancangan Allah. Akhirnya dia jadi penceramah dan dia kata dia tak boleh nak berceramah di hadapan 20 orang. Tetapi apabila buat pertama kali, dia jadi bidan terjun. So penceramah tu tak hadir. Bila dia ceramah sampai 3 jam. Gagap, tak boleh depan 20 orang, dia rasa dia tak boleh tahan sampai 15 hingga 20 minit, tapi lalas ceramah 3 jam. Dan dari situ dia mula mengorak langkah sehingga dia tak ada masa nak cari isteri. Apa dia buat? Dia suruh bapak dia tolong carikan. Bapak dia carikan, setuju, isteri dia sekarang lah. Masa walimah dia, masa pernikahan dia, bapak dia adalah antara orang mulia, orang yang ada kedudukan di Mumbai. Bukan orang sebarangan tau, respected figure. Cuba fikir, cuba teka apa yang dihidangkan untuk tetamu dia. Bapak dia, kalau contoh, kalau saya boleh bagi gelaran, bapak dia adalah lebih kurang macam datuk ataupun tan sri kita. Sebut Abdul Karim Naik, semua orang kenal dekat Mumbai sebab banyak terlibat dalam kebajikan. Rasa-rasanya apa yang akan diberikan kalau datuk tan sri lah di Malaysia? Ha? Mesti ada kambing golek lah kan? Busuk-busuk mesti daging. Nikah dia dilakukan di masjid. Setiap tetamu hanya diberikan makan kurma dan juga minum air. Kuih-kuih pun tak ada. Bukan tak mampu, malahan bapak dia offer dia, belikan satu apartment untuk dia sebagai hadiah perkahwinan dia. Apa dia cakap? Dia kata, save the money, I want you to convert this and buy me a shop lot for me to do dakwah. Dia beli yang itu. Dan kemudian perbelanjaan dia, dia hidup sempoi. Kita kat sini, Innova bukan kereta mewah, betul? Di India dia hanya naik kereta Innova saja. Dia naik kereta Innova. Dia boleh mampu bersedih semua, tapi dia hanya naik kereta Innova. Dan bila, tapi dia agak berbeza apabila untuk dakwah. Saya bagi contoh. Untuk diri dia, dia sangat kedekut nak belanja. Tapi untuk dakwah, untuk kamera, untuk international dakwah training program, dia guna tidak kurang daripada 13 hingga 15 kamera. 8 kamera 4K. Bukan yang ini, ini pun 4K juga. Tapi 4K dia memang betul-betul 4K yang besarnya. Saya sebut harga lensa saja cukup lah kot. Harga lensa saja $250,000. 5 biji kamera 8K. 8K lensa sahaja $500,000 setiap satu. Berapa banyak dia yang spend? Dia kata kenapa dia sanggup spend. Sekarang TV kita tak ada 4K, 8K. Tetapi dia kata dia nak buat 4K dengan 8K ini supaya bila dia dah rakam, dia akan downgrade kualiti kepada HD saja, boleh disiarkan untuk sekarang. Tetapi apabila teknologi telah berkembang pada masa hadapan, untuk 50 tahun akan datang, rakaman ini akan secure. Dia adalah seorang businessman dengan Allah SWT.